Buat temen-temen yang mau daftar di Gojek, ini gue bagi informasi. Informasi yang pertama ini adalah pendaftaran untuk Mitra GoRide atau yang motor ya. Ini sudah ada websitenya, itu ada daftar dan masuk. Buat yang belum punya account atau yang ingin bergabung, silahkan masuk di daftar. Dan isi data diri, mulai dari nama depan, nama belakang, alamat Gmail, nomor handphone utama, dan pilih kota. Selanjutnya ketik saya setuju dan daftar. Setelah melakukan proses pendaftaran, biasanya ya akan dipandu lebih lanjut mengenai cara dari apa yang harus diupload. Biasanya akan mengupload SIM, STNK, SKCK, lalu buku tabungan, kontak person darurat, alamat, KTP, dan sebagainya. Setelah selesai, tinggal tunggu informasi selanjutnya. Mohon untuk foto itu agar jelas terlihat muka setengah badan agar bisa langsung di approve. Apabila tidak terlihat jelas, biasanya akan mengulang. Diingatkan kembali, pendaftaran di Gojek itu gratis. Tidak ada tambahan biaya apapun. Nah, untuk link nanti akan saya tampilkan di bawah di link deskripsi. Khusus untuk GoRide. Untuk yang GoCar akan saya buatkan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Hindari calo, daftar sendiri itu mudah. Gua YS, gua cabut dulu.